Jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai statistik video gue sebelumnya ya. Mungkin bagi kalian nggak terlalu penting, tapi ini cukup menarik buat dibahas sebenarnya. Yang mana video gue mendapatkan 32 ribu penonton dalam satu hari ya, yang tentang YouTube membongkar rahasia penonton itu. 32 ribu dalam satu hari itu adalah cukup, bukan cukup lagi ya, sangat banyak bagi gue. Apalagi penonton gue itu masih tergolong masih sedikit lah rata-rata per video. Jadi tentu kita penasaran dari mana aja datangnya penonton ya kan. Untungnya di sini YouTube menunjukkan statistiknya. Jadi di sini yang paling tinggi itu dari browser features. Browser features ini dari beranda YouTube, maksudnya dari homepage YouTube. Jadi memang banyak yang klik, yang paling banyak di sini mengeklik dari homepage ya. Dan juga di sini ada sosial media. Sayangnya video gua jarang dibagikan ke WhatsApp atau ke Facebook ya. Jadi penelusuran di sini cuma hitungan itulah, masih belasan. Istilahnya memang jarang di Facebook sih. Lalu kemudian ada yang satu lagi yang dari keyword. Mari kita lihat keyword apa aja yang kira-kira ini yang orang-orang cari di YouTube ya, yang di pencarian YouTube terus bisa nemu video gua. Ya, ada Pascal Varian ya, wajar mungkin nama gua, terus ahahaha Genshin Impact, apalagi nih Always Cover Angklung. Nggak ada keyword yang wibu ya di sini. Bahkan di sini ada keyword yang agak unik-unik. Gua lihat belut murai bintik hitam. Lailah, nyari belut kok malah bisa ke video gue ya. Kadang keyword-keyword di sini agak-agak aneh sih. Kalau brah mungkin oke lah. Cara mencuri mangga tapi tidak berdosa. Cara mencuri mangga tapi tidak berdosa. Bisa nyasar ke sini. Mari kita lihat, emang ada video yang, oh ada mah video yang itu yang ngasih tahu cara mencuri mangga tapi tidak berdosa. Tapi bisa malah nyasar ngeklik video gua dia yang nyari kayak gini nih. Eren mati, Eren rambling. Oh, ini mulai ke wibu lagi keyword. Tapi memang nggak terfokus ya, nggak terfokus satu hal dia. Keywordnya itu random lah orang menemukan video di sini tuh. Biasanya kan kalau kita ngebahas satu hal itu biasanya orang fokus keywordnya itu aja, misalnya ya mungkin efek channel gua random juga kali ya bahasannya. Dan di sini ada keyword netted soup, lalu penghilang nyamuk, penghilang nyamuk. Cara bisa ya dia ngeklik video ini untuk ngilangin nyamuk. Jadi itu tadi dia keyword-keyword yang datang ke channel ini atau yang sampai ke video tadi itu agak aneh-aneh sih. Coba deh kalian ceritain gimana sih cerita singkat kalian bisa nemu channel ini di komentar. Gua juga agak penasaran karena ngeliat keyword yang nyari channel ini pada unik-unik ya kan. Mana tahu kalian juga nyampe ke sini karena hal unik. Silahkan tulis di komentar ya.